Semuanya, selamat datang di Musden. Hari ini aku lagi sama Dokter Gigi Herlia. Halo dok. Halo. Halo. Mungkin bisa perkenalan diri sedikit dok ke teman-teman kita di sini. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Herlia Nur Istindia, MSI, SPOR. Nah, Dokter Herlia ini kalau di sini berarti mengajar di bagian apa dok? Saya bekerja atau menjadi dosen di bagian ortodonti. Oh, berarti yang permasalahan behel-behel iya, gitu ya dok banget. Ya. Nah, kalau di FKG sendiri nih dok, kalau bagian ortodonti itu yang dipelajarin tuh apa aja ya dok? Untuk di FKG Mustopo, Departemen Ortodonti ya, khususnya itu membagi menjadi dua bagian, preklinik dan klinik. Untuk preklinik kita belajar macam-macam ya, ada tumbuh kembang kraniofasial, kemudian biomekanik pergerakan gigi, nanti ada juga belajar cara apa komponen-komponen peralatan orto, jenis-jenis perawatan orto dan lain-lain. Nah, di klinik nanti kalian aplikasikan apa yang sudah kalian dapat waktu preklinik itu ke pasien. Jadi nanti kalian bekerja di pasien, pasang plat ya, kemudian cara aktivasi, sehingga begitu lulus jadi dokter gigi dari FKG Mustopo kalian sudah kompeten untuk melakukan perawatan ortodonti. Ya. Seru juga ya, Dok. Iya. Nah, kalau misalnya di FKG Mustopo sendiri nih, Dok. Ada berapa dosen yang mengajar di bagian ortodonti? Ya, di Departemen Orto untuk dosen sendiri ada 8 dan semuanya sudah mempunyai kualifikasi atau sertifikasi sebagai spesialis ortodonti. Oh, keren banget. Nah, Mas, kalau misalnya Dokter Herlia sendiri ini kan kalau yang saya dengar alumni Mustopo juga ya dok? Betul. Kalau saya boleh tahu Dokter Herlia ini lulusan Mustopo tahun berapa dok? Ya, saya lulusan, saya untuk masuknya ya, untuk masuknya saya angkatan 91, kemudian saya lulus 96, 97, kemudian saya masuk ke FKG Mustopo sebagai dosen tuh tahun 98. Berarti udah cukup lama juga ya dok bekerja di Mustopo ya dok. Nah, berarti kan setelah lulus Dokter Herlia langsung jadi dosen ya. Kalau saya boleh tahu lagi nih dok, apa alasannya kenapa Dokter Herlia tuh mau jadi dosen gitu? Saya dari awal tuh memang ingin jadi dosen karena apa? Karena saya ingin pertama ingin mengembangkan ilmu saya, kemudian saya ingin membagi ya ilmu saya ke mahasiswa, kemudian saling apa share ilmu dengan teman sejawat dan lain-lain. Seru juga ya dok, ternyata jadi dosen tuh lumayan lah ya. Iya, tantangannya juga. Tantangannya banyak ya dok. Betul. Jadi nggak flat-flat banget gitu ya dok. Nah, yang terakhir nih dok, kesan dan pesan yang mau Dokter Herlia sampaikan ke mahasiswa-mahasiswi yang baru mau masuk ke FKG Mustopo dok? Oke, untuk calon mahasiswa-mahasiswi baru FKG Mustopo, jangan ragu untuk masuk ke FKG Mustopo karena dosen-dosennya keren, fasilitasnya oke banget. Bisa dilihat nih, kita lagi di salah satu integrasi, lagi pada kerja, seru banget gak sih? Iya. Jangan lupa ya masuk ke FKG Mustopo dan jangan ragu-ragu. Sip. Gitu aja dok, makasih banyak dok. Sama-sama.